Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di Patriot Daily News. Saya Apipa Asnapadilah akan melaporkan upacara perpindahan golongan dan penutupan perkemahan penerimaan tamu ambalan SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang Sabtu 17 September 2022 di Buper Mandala Jaya. Upacara akan segera dimulai dan kami akan memberikan sedikit gambaran pada saat upacara berlangsung. Berikut liputannya. Thank you.
Sebelumnya kakak, mohon maaf, saya minta waktunya sebentar. Namanya siapa nih kakak, kalau boleh tahu? Ya, boleh dong. Sudah terpampang di sini ya. Nama kakak Yahya Wahyudin, biasa di panggil Yahya WD. WD Wahyudin. Baik. Peran kakak sebagai apa sih di sini? Di sini dalam konteks perkemahan, tentunya sebagai pembina ya, wakil pembina, wakil kepala pembina barangkali gitu ya. Terus dalam konteks teknis ya, bapak juga sebagai penanggung jawab langsung di lapangan dalam kegiatan ini. Semua yang ada di sini, para pembina juga tentunya berada di bawah koordinasi bapak itu. Bagaimana tanggapan kakak pada saat ini dengan kondisi lapangan yang becek setelah diguyur hujan? Ya, ini merupakan qadarullah. Jadi kita tidak bisa melawan apa yang sudah Allah tentukan. Ya. Faktor alam merupakan faktor X yang harus kita terima apa adanya, kita syukuri apa adanya. Kita tidak boleh berkecil hati, walaupun sudah mempersiapkan dengan maksimal untuk kegiatan yang kita pilih terbaik, namun karena faktor alam ya, kita tidak bisa apa-apa. Tetap kita semangat ya, ini semangat itu. Kita tidak kecewa kok, karena ini adalah qadarullah. Pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Kita. Satu lagi nih Pak, ya. Apa sih kesan pesan Bapak untuk hari ini? Untuk hari ini atau untuk perkemahan saat ini? Ya. Perkemahan saat ini, ya. Hari ini juga. Oke. Okay. Ini kan merupakan kali pertama sekolah kita mengadakan perkemahan setelah 2 tahun tidak mengadakan perkemahan di lapangan terbuka karena pandemi. Ya. Ada nuansa-nuansa di mana terasa sedikit canggung, ya. Sedikit agak kaku, terutama dalam hal regenerasi dan pemahaman terhadap prosedur. Bapak maklumi itu, karena relatif proses regenerasi terputus. Ya, 2 tahun kita tidak mengkader untuk MC, tidak mengkader untuk pemimpin upacara dan sebagainya, sehingga ada beberapa kekurangan dan itu kakak anggap wajar. Yang penting tetap semangat untuk terus belajar. Ya. Hari ini secara keseluruhan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Jam 9 tadi lebih kurang sedikit lah, itu kita mengadakan upacara penutupan dan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Itu sudah merupakan satu keseluruhan. Finally, semuanya endingnya insya Allah husnul khatimah. Itu barangkali. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Itu saja hasil laporan upacara perpindahan dan penutupan perkemahan tamu ambalan. Terima kasih sudah terus pantau kami dari H-1 sampai dengan hari ini. Jangan lupa tetap ikuti perjalanan kami di Patriot Daily News. Like, comment, and subscribe. Selalu jaga kesehatan. Satya kuku dan makan, dharma kuku baktikan. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.